Ketemu sama halo Mbak Nur, orang mana ini? Halo, aku orang Sragen. Seneng banget sih ketemu sama ya? Mbak Nur, orang saya seneng banget jumpa sama Jabrik Kediri. Gendut sekarang tambah gendut nih Mbak Nur, tambah langsing. Aku mbien mulo langsing. Iya, mbien mulo langsing guys, mbien mulo. Kenalin nih orang Sragen. Pengen lihat suasana Taiwan itu seperti apa gitu. Iya. Ini suasana di rumahnya Mbak Nur nih. Seperti Los, ini. Iya, pokoknya seperti itu. Oke, dulu tinggal sana. Tapi di sini rata-rata kalau minimarket itu 24 jam ya. Ini lagi pembu apa Mbak Nur? Mau pembangunan apa ini? Kayaknya air ya. Ini air ya kayaknya, mungkin air pam ya mungkin. Soalnya lagi ada pembangunan air pam nih mungkin. Kurang air. Layang-layang. Setiap rumah ini ada kameranya, setiap jalan ini juga ada kamera. Jalan. Oh, jadi keluar masuk kan ada kamera, jadi apa kunci ya? Pernah aku lihat 2 hari nempel di mobil itu, nggak disentuh sama yang pemiliknya, lupa. Oh, nggak hilang. Bener kan? Iya, maksudnya neng jobo mana kan? Kuncinya tuh di luar, aku mau ketok rumahnya, nggak berani. Tapi harusnya ngono Mbak Nur sama nganu ketok. Kalau ketok pintu lah, orang yang nggak di bawah di atas susah. Oh iya, ampun ini sampai lantai 4 loh. Emang ngetok itu nggak satu. Orang sini tuh bener-bener dipagerin bersih loh itu jendelanya tuh. Jadi jendelanya terus, tuh. Dulu sebenarnya ada itu loh panggilan telepon itu loh, panggilan telepon dipencet gitu kan. Oh kan iya kayak itu nanti itu. Itu udah nggak berfungsi. Oh. Semua termasuk rumah yang aku tempatin itu kan nggak bisa aktif. Ya. Iya. Harusnya kan karena bisa terdengar itu sampai setiap lantai ada sampai di atas. Jadi itu yang atas tuh kayaknya tempat sembahyangan ya kalau nggak salah. Lampion. Bukan di atas ini juga kah? Boni sana. Iya, paling atas sih tempat sembahyang. Ya, pokoknya seperti itu kan saudara. Berbagai. Lihat nih perbandingannya hitam dan putih. Enggak lah, aku juga hitam. Aku selalu bilang sama nenek. Mbak Nur itu putih ya. Kalau aku hitam enggak. Hitam. Emang jalan-jalan? Ya pas ke taman sih. Ke atas kan taman besar. Hah? Kemana? Ke sana-sana tapi harus muter sekarang. Jauh. Kita lurus ke sana kan tadi apa? Misalkan dulunya kan dibuka, sekarang ditutup enggak bisa lewat. Dulu ke taman itu ada teman kayak main basket, kayak main bola takro itu loh. Iya, yang pakai kaki kan? Kalau bola takro. Tangan itu. Oh, poli itu. Bukan, yang tangannya disarungin tangan. Oh, terus harus pakai helm, terus harus pakai kayak kasti gitu loh. Kasti, aku takut. Rame. Kan jalan tuh kafe ini belum lama ini, aku belum ke mana itu harus selesai. Iya, situ ada mana itu? Kafe. Ini kopi ya? Kopi. Tapi tutup ya? Tutup. Karena corona ini. Kopi guys, bakul kopi ning ngono kuwi. Terus ning ndi? Karena corona itu loh. Iya, jadi tutup. Ini restoran ini toh. Karena lagi ada corona nih, jadi tutup. Iki tutup, cepet tutup ya, cuma berapa jam buka. Itu ada juga ada market. Family Mart.
bisa naik ke Family Mart. Tempat parkir besar. Jalan iya. Lurus, tempat pas. Parkir gede tadi aku lihat naik taksi di tadi. Di rumah banyak tamu, mobilnya parkir ke sini. Tadi aku naik taksi itu ke sini. Dari stasiun Taichung ke sini 10 menit. Iya benar, 10 menit. Kurang lebih. Kurang lebih karena ada lampu merah. Kalau